Halo, selamat pagi semuanya. Ini mengupdate anggrek spesi kologeni atau Selogyne rogusani ya, dengan dua spike, dan ini sudah saya tunggu selama 2 tahun. Lumayan ya, penantian yang cukup lama, karena dulu saya belinya itu hanya 3 bulb, itu harganya masih 40.000. Kalau rimbun ini sudah 20-an ya, kalau dihitung sama yang kecil-kecil ini 21, 19 yang gede-gede, terus tambah ini, jadi 21 bulb. Bifoliate ya, daunnya dua gini, jadi bifoliate. Mudah dirawat dan anggreknya juga harganya terjangkau. Cuma kalau rimbun ya mungkin agak mahal ya, cuma teman saya kemarin beli itu ada yang beli 50, ada yang 60, jadi beda pelapak juga beda harga. 3 bulb itu 50 sampai 60 sekarang. Dan ini mudah banget dirawat. Ini media tanamnya itu dulu hanya arang dengan sedikit sepanu emas putih aja, dan ini ditempatkan di tempat yang enggak bright light, jadi jangan matahari yang cetar ya. Mataharinya medium light, kebutuhan sinar mataharinya medium light, dan jangan matahari yang langsung, karena ini di habitat aslinya itu di daerah yang dingin, di pegunungan. Jadi ini saya tinggal di daerah panas ya, dataran rendah, jadi makanya ini saya teduhkan dengan 2 spike. Lumayan ya, meskipun tidak terlalu panjang gitu. Yang ini 20 sentian, ini sekitar 12 senti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 kuntum yang ini, yang spike panjang. Tapi saya kok belum mendeteksi bau harum ya, karena kemarin yang di-share di WA itu bilang katanya baunya harum. Mungkin menunggu ya, nggak tahu ini hari ini full bloomnya, soalnya bunganya cantik ya, kuning kehijauan gitu. Nih di petalsnya, dan ukuran bunganya juga nggak besar, itu sekitar 4 sentian ya diameternya, 4 sentian. Ini kalau spike-nya banyak gitu pastinya semarak ya. Ini baru first spike setelah 2 tahun penantian. Dan ini disiram setiap hari dan jarang saya kasih nutrisi juga. Ini termasuk yang tough and hardy species orchid, jadi anggrek species yang bandel. Jadi nggak perlu perawatan khusus. Oke. Cantik banget. Menjuntai spike-nya, hanging down. Oke, terima kasih. Happy growing, have a great day. I will see you later. Bye.